Ketika para pesawah menggunakan jentera mesin padi untuk menuai hasil mereka, berbeza pula dengan Muhammad Nur Ismail, 68 tahun dari kampung Tambun Tulang di sini yang masih menggunakan kaedah tradisional dengan mengerat padi menggunakan tangan. Warga emas tersebut yang lebih dikenali sebagai Pak Jang bersama-sama isterinya Rinson Osman, 62 tahun yang mengusahakan tanaman di kawasan seluas 1.72 hektar itu mengerat padi sendiri sejak 39 tahun lalu. Dia noh ni. Tinggal yang ni saja ya. Ha ni tu. Padiani ke ni? Padiani. Tengok dia luruh habis. Tinggal yang ni saja. Kalau kita ambil guna mesin pun nak buat apa? Padi luruh. Pak Jang mengerat sendiri padi menggunakan sabit untuk tujuan benih padi itu membabitkan keluasan kira-kira 0.071 hektar daripada keseluruhan kawasan tanamannya.